Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Allah Ta'ala di hadis karim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidullah wa man amana billah wal yawmal akhir wa lam yakhsha illallah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengurus masjid adalah pekerjaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika masjid diurus oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masjid akan memiliki daya tarik dan umat akan merasa terlayani dengan keberadaan masjid dan takmir masjid. Bagaimana program masjid itu dilaksanakan, program masjid itu dibuat untuk melayani umat. Sebagai iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar tempat sholat, tapi dia juga membangun ekonomi umat dan menjadi pembangkit semangat perjuangan. Bahkan masjid itu juga bisa memberdayakan ekonomi umat. Dan bagaimana umat yang dalam kondisi ekonomi lemah itu bisa terbantu dengan program yang dilaksanakan oleh masjid. Ke depan, mudah-mudahan masjid-masjid kita bisa menjadi pembangkit semangat umat untuk berjuang membangkitkan keberadaan umat Islam di seluruh dunia. Apalagi kalau setiap masjid, setiap waktu sholat seperti sholat Jumat, subhanallah, seperti Masjid Jogokaryan yang saya sedang berada di tempat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil contoh dan semangat Masjid Jogokaryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.